Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Untuk video sekarang ini saya akan berikan tutorial cara membuat awalan serok ikan dari tali nilon. Oke, yuk langsung aja ke video. Nah ini untuk pertamanya ya teman-teman, bahannya nilon berwarna merah. Oke, sebagai langkah awalnya kita itu harus memasukkan benang nilon ini ke jarum jaring. Coba diperhatikan, nah jarum jaringnya dari target ya teman-teman, nomor 1 yang agak besaran ya. Lanjut, nah seperti ini cara memasukkan benang ke jarum jaring. Kita percepat dulu ya teman-teman. Setelah benang ini dimasukkan ke jarum jaring, lanjut bagian ini kita gunting dulu ya. Coba diperhatikan. Nah seperti ini untuk awalan serok ikan. Kita putar ya, 2 putaran. Nah seperti ini, mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti. Cara ini lebih mudah ya teman-teman. Nah setelah itu, lalu kita masukkan ya jarum jaringnya ke bagian lubang yang ini. 2 kali ya teman-teman, untuk membentuk 1 simpul. Nah seperti ini untuk kunci yang pertama. Oke cukup jelas. Lalu selanjutnya kita taruh cetakan di bagian yang ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Lalu kita masukkan lagi jarum jaringnya seperti awalan ya, yang tadi sama ini di sini juga membentuk 1 simpul. Oke, cukup jelas. Lanjut terus seperti ini ya teman-teman. Untuk awalan serok ikan dari nilon 1 1/2 inci, 15 mata. Nah, di sini saya praktek ya. 15 mata. Serokan dari bahan nilon seperti ini kekuatannya lebih maksimal. Oke, terus seperti ini ya teman-teman untuk awalan serok ikan. Bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.